Karena sesungguhnya pengorbanan itu penting di dalam memberikan cinta, supaya cinta itu terbukti. Apakah cinta itu adalah cinta yang murni ataukah cinta itu adalah cinta yang palsu? Karena Rasulullah SAW berkata kepada kita, menerangkan bagaimana konsep cintanya Allah ketika Allah itu cinta kepada hambanya. Kalau Allah sudah jatuh cinta sama kita, maka Allah akan menguji kita. Dan ingat ibu dan bapak, kadang-kadang kita dulu ketika belum banyak mengetahui ilmu, kadang-kadang hidup kita gampang. Kenapa? Karena menurut kita semuanya boleh. Tapi setelah kita belajar, akhirnya apa? Akhirnya banyak perkara yang dulunya boleh ketika kita masih bodoh menjadi tidak boleh setelah kita mengkaji ilmu. Karena ternyata tidak gampang beriman kepada Allah dan tidak gampang dicintai oleh Allah. Kalau bapak dan saya, ibu dan saya sepakat bahwasanya hidup kita perlu dicintai oleh Allah, tolong ya, siapkan tenaga yang ekstra, karena sesungguhnya cintanya Allah akan banyak menguras tenaga kita. Karena setiap orang yang diuji itu adalah bayarannya surga.